Hai, kembali lagi bersama Pondasi Project. Air fryer kini semakin menjadi primadona sebagai alat masak yang lebih sehat karena bebas dari minyak. Air fryer terbaik dapat memangkas kandungan kalori sebesar 70 hingga 80% dan memiliki lebih sedikit lemak ketimbang menggoreng makanan dalam minyak. Nah, untuk kalian yang menginginkan air fryer berkualitas dengan konsumsi daya yang low watt, berikut Pondasi Project berikan 5 rekomendasi air fryer murah dengan kualitas terbaik sebagai referensi kalian. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe Pondasi Project agar kalian bisa update produk kebutuhan rumah harga murah dengan kualitas terbaik. Advanced Air Fryer ADF35A. First on the list, kita mulai dengan Air Fryer Advanced ADF35A yang dibuat dengan material plastik ABS di bagian luar serta material stainless steel di bagian dalamnya. Air fryer ini akan sangat membantu kalian dalam memasak makanan harian karena dibekali dengan kapasitas yang mencapai 3,5 liter. Masakan akan matang sempurna dengan suhu yang mencapai 200 derajat Celcius dan dikombinasikan dengan timer yang mencapai 30 menit. Cukup dengan daya sebesar 600 watt, kalian dapat mulai memasak segala jenis makanan yang kalian sukai. Ketika makanan selesai, bell otomatis akan berbunyi agar kalian bisa langsung menikmati hidangan yang telah kalian buat. Advanced Electric Air Fryer ADF35A yang sudah dibekali dengan anti-overheat dan fitur High Speed Air Circulation Technology ini dibanderol dengan harga Rp455.000. Cek link pembelian di deskripsi untuk dapat harga termurahnya ya. Miku Digital Air Fryer 650. Berikutnya, ada Miku Digital Air Fryer 650 yang hadir dengan desain simple namun tetap stylish dengan gagang ergonomisnya. Tampilannya semakin dipercantik dengan teknologi touchscreen yang menyediakan 8 preset menu masakan yang dapat dipilih secara otomatis. Kalian bisa memasak sembari melakukan pekerjaan lainnya karena air fryer ini dibekali dengan fitur timer yang dapat disetting hingga 60 menit. Teknologi daya rendah 650 watt-nya akan mencegah terjadinya jetlag serta menghemat biaya listrik yang dikeluarkan. Kalian juga nggak perlu takut lengket karena teflon 5 lapisnya membuat sisa makanan atau minyak dapat dibersihkan dengan mudah. Nah, jika kalian ingin segera merasakan masakan sehat dengan Miku Smart Digital Air Fryer 650 yang sudah tersertifikasi SNI ini, kalian cukup menukarkannya dengan uang sejumlah Rp550 hingga Rp885.000. Digital Air Fryer Mito AF1. Selanjutnya, Air Fryer Mito AF1 hadir sebagai pilihan dengan 3 varian warna yang cantik, yakni merah muda, putih, dan juga hijau toska. Setiap variannya dilengkapi dengan layar LCD digital untuk mengatur timer serta tingkat panas yang mencapai 200 derajat Celcius. Kalian dapat memasak 4 liter makanan dengan 6 variasi digital cooking mode yang memungkinkan kalian untuk memilih mode masakan antara snack, seafood, meat, chicken, dan juga defrost. Air fryer ini bekerja dengan menyalurkan panas di dalam teflon secara merata demi menghasilkan masakan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Hanya dengan daya 650 watt saja, kalian sudah bisa menggunakan segala fitur yang ditawarkan oleh Digital Air Fryer Mito AF1 ini yang dijual dengan harga Rp839.000. Philips HD252 Digital Air Fryer. Next recommendation tentu datang dari brand raksasa yakni Philips dengan seri andalanya HD252. Digital Air Fryer yang satu ini memiliki Rapid Air Technology yang sudah BPA free loh. Selain itu,
7 digital presetnya memungkinkan kalian untuk memasak cemilan, gorengan, daging, ikan, ayam, kue, bahkan sayuran panggang sekalipun. Dengan konsumsi daya sebesar 1400 watt, kalian dapat memasak dengan kapasitas besar hingga 4,1 liter. Gak perlu khawatir untuk membersihkannya, karena setiap bagian dari air fryer ini dapat dilepas sehingga memudahkan kalian dalam mencucinya. So, tunggu apa lagi? Segera coba dan rasakan Philips HD252 untuk menggoreng, memanggang, ataupun membakar makanan sekalipun dengan membelinya seharga Rp1.383.000. Cek link pembelian produk original yang ada di description box ya. Tefal Digital Easy Health Fryer XL. Pilihan terakhir deretan air fryer terbaik adalah Tefal Digital Easy Health Fryer XL. Brand yang sudah well known dengan alat dapurnya yang berkualitas ini, kini menghadirkan air fryer andalan dengan kapasitas 4,2 liter. Tefal membekali fitur unggulan untuk mengatur suhu memasak mulai dari 80 hingga 200 derajat Celcius dengan mode manual. Kalian juga bisa memilih berbagai mode preset yang sudah disediakan seperti fries, steak, shrimp, bake, pizza, fish, grill, and roast. Selain itu, fitur timer juga nggak lupa disematkan pada air fryer ini sehingga kalian dapat memasak sembari melakukan pekerjaan rumah lainnya. Fitur lainnya seperti auto shut off, 3D pulse technology, LED touchscreen panel, cool touch housing and handle, serta dishwasher safe removable parts juga telah dimiliki air fryer andalan Tefal ini. Gimana, apakah kalian tertarik? Dengan budget sekitar Rp1.525.000 saja, kalian sudah bisa menikmati segala fitur dari Tefal Digital Easy Health Fryer XL yang memiliki konsumsi daya sebesar 1500 watt ini. Dan itulah daftar rekomendasi air fryer terbaik dengan berbagai pilihan harga yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian. Semoga bermanfaat.